What can open our eyes when we're deep in the night? Maka yang perlu ditanamkan kepada mempelai berdua yaitu memahami dengan sebuah keyakinan bahwa sebuah ikatan perkawinan itu betul-betul kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jodoh itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahwa nikmat rasa cinta dan kasih sayang ketika diikatkan dengan ikatan yang suci, maka akan menumbuhkan rasa bahagia, tenang, sejahtera di dalam dunia ini. Ketika sebuah kekurangan dan kelebihan ini diikatkan dengan ikatan yang suci, maka akan menjadi sebuah kesempurnaan. Yang dengan ikatan yang suci ini, rasa cinta dan kasih sayang semoga menjadi dasar dari membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saudara Arif Priyanto bin Bapak Iram Priyanto, saya nikahkan dan saya kawinkan saudara dengan seorang wanita yang bernama Nurul Rahmat Andreini binti Bapak Marwoto, yang perwalian walinya telah diwakilkan kepada saya dengan mas kawin berupa perhiasan mas seberat 20 gram dibayar tunai. Saya terima kita dari kalinya Nurul Rahmat Andreini binti Bapak Marwoto untuk diri saya dengan mas Farid perhiasan emas sebesar 20 gram dibayar tunai.